Hal itu disampaikan Wali Kota Padang sebelum melepas gerakan bersepeda aparatur sipil negara atau ASN Kota Padang ke kantor Balai Kota Air Pacah bypass kilometer 19 dari Jalan Ahmad Yani nomor 2 Padang. Wali Kota Padang Mahyildi menyampaikan pada seluruh ASN Pemko Padang hendaknya setiap hari Rabu laksanakan gerakan bersepeda ke kantor. Baik yang berada di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan supaya dapat bersepeda. Bersepeda ke kantor salah satunya dapat mengurangi polusi udara dan tetap terjaga kebersihannya. Bila hal ini secara kontinu dilaksanakan oleh semua warga Kota Padang untuk lakukan gerakan bersepeda, bukan saja stamina ASN akan terjaga, tapi juga warga kota. Di samping itu, Wali Kota juga menganjurkan banyak makan buah-buahan. Komitmen kita pada awal tahun 2020, kita akan memulai ke kantor bersepeda. Nah, pada hari ini, di Rabu, kita pilih untuk yang pertama. Nah, insya Allah, selanjutnya akan dilaksanakan setiap hari Rabu bersepeda dari rumah ke kantor masing-masing. Dan kemudian setelah itu senam di kantor masing-masing. Maka 30 menit, dan kemudian setelah itu ke kantor. Dan ada pun maksud tujuan kita ya, dan ini adalah karena memang kita punya program gerakan masyarakat hidup sehat ya, germas ya. Jadi setelah itu kita kepada ASN Kota Padang kita harapkan bisa menjadi contoh dalam penerapan gerakan hidup sehat tersebut, dan salah satunya adalah olahraga. Dan terutama gerakan bersepeda ke kantor guna untuk menjaga kesehatan kebugaran fisik. Selesai bersepeda, dilaksanakan senam massal di masing-masing kantor. Ajak warga di sekitarnya bersama berolahraga, sebut Mahyildi. Turut hadir Sekda Kota Padang Amasrol, Asisten 1 Edi Hashimi, Asisten 2 Herman Perry, dan Asisten 3 Didi Aryadi, serta seluruh OPD di lingkungan pemerintahan Kota Padang. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.